Setelah sukses beradu akting dalam sebuah sinetron dari tahun 2007 hingga 2011 hingga akhirnya vakum, tentunya kemunculan pasangan artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar selalu dinanti oleh para penggemarnya. Dan setelah sekian lama vakum, kini Shireen dan Wisnu akan kembali menghibur para penggemarnya lewat web series bertajuk Hujan, dengan bertemakan tentang cinta dan keberkahan yang diunggah ke YouTube secara berkala. Dan hari ini kita ada kegiatan launching web series kita berdua, gitu, tentang keluarga kita, tentang hujan, gitu, yang berhubungan dengan kota Bogor ini. Gitu. Ya karena berhubungan sama Bogor itu kan identik dengan kota hujan. Dan kadang-kadang orang suka gitu, aduh hujan lagi nih. Padahal kan banyak sekali keberkahan dari hujan itu sendiri. Jadi pengennya dengan menonton web series ini, orang yang ada hujan tuh bersyukur gitu. Selain untuk membuat orang terhibur, bagi Wisnu, web series tersebut juga mempunyai pesan yang sangat dalam agar masyarakat tetap bersyukur dengan seringnya turun hujan. Terus kita juga mau menghilangkan pandangan orang negatif tentang hujan. Karena selama ini kan tiap hujan banyak orang yang mengeluh. Misalnya, aduh hujan lagi nih. Apa gitu, ada satu kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan. Memang benar iya gitu, tapi jangan memandangnya seperti itu. Banyak loh orang-orang yang ingin daerahnya itu bisa turun hujan. Mudah-mudahan dari web series ini, kami berharap selain menghibur, kami ingin memberikan pesan bahwa hujan itu berkah kok, hujan itu nikmat gitu. Mudah-mudahan pesannya itu bisa tersampaikan. Dengan membuat web series tersebut, lalu apakah hal tersebut sebagai salah satu kerinduan Shireen dan Wisnu kembali berakting? Ya, kalau dibilang obat kangen juga, ya nggak juga ya. Sebenarnya malah kemarin agak kagok. Kagok ya, karena dia udah lama nggak syuting. Aduh, gini lagi.